1,5 juta lah kalau ini. Kalau ini tapi ya, tapi tadi kalau yang kecil itu kita dapat yang 250, 200 gitu ya. Kalau yang kecil kayak gini nih. Nih, kalau mesin cuci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya di Azan Channel. Gimana kabar teman-temannya? Insyaallah teman-teman semua sehat walafiat dan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya berada di Kharaj ya, atau pasar Loa yang ada di Kota Mekah. Kalau bisa lihat nih, ini kursi, kulkas, apapun yang ada di sini nih barang bekas semua ya. Dan barang baru ya. Masya Allah, kita akan lihat suasananya terkini. Ini kebetulan saya berada di tempatnya mesin cuci. Kita tanya-tanya harganya ya. Ini sih katanya tadi nih sekitaran 350 ya. Kalau di Tindo 1,5 juta lah kalau ini. Kalau ini tapi ya, tapi tadi kalau yang kecil itu kita dapat yang 250, 200 gitu ya. Kalau yang kecil kayak gini nih. Nih, kalau mesin cuci ini. Nah, sambil kita lihat ya. Ini juga sekitaran 250. Ada kam? Mitin Isrin? Nah, ini 220. Ya, sekitaran 1 juta lah ini bekas. Ada kulo sekir jika mitin Isrin lah. Itu 20. Ada 5 kilo. Wah, ada? Ada 8 kilo, 350. 320. 320? Ada 8, ada 8. Ini 270. Ya sekitaran 1 juta ini harganya. Kefalak. Alhamdulillah. Nah, ini harga-harga mesin cuci ya. Yang ada di Kota Mekah ya. Sambil kita jalan, siapa tahu ada barang nyangkut, ntar kita langsung beli. Subhanallah. Di sini semuanya ada ya, barang-barang bekas itu semuanya ada. Maunya apa aja ada. Kebetulan di sini hari Jumat ya. Pekan pasarnya tuh hari Jumat dan ramenya juga hari Jumat. Walaupun sekarang ya tiap hari buka ya, tapi paling ramenya tuh cuma di hari Jumat ya, paling ramenya. Nah, sekarang di sini dibuka nih. Kemarin-kemarinnya ditutup di sini tuh kamu. Sekarang dibuka. Dulunya di sini ditutup. Subhanallah. Barang bekas semua kan. Nah, ini baru ya. Ada yang baru dan ada yang bekas juga ya. Kita tanya-tanya hamba-hambah. Milim Saso. Tahina? Bisa lihat nih, kita akan review peralatan-peralatan dapur ya. Udah hambubah dan ada panci rame ya. Hambubah kami modir. Ini 180. Tongges yang gede ya. 180. Dan ada juga apa? Makwa ataupun setrikahan ya. Lengkap di sini.
masih harga-harga di atas 100 semua di sini ya. Di harga 100 semua. Dan sekarang kita cari tempat yang lain. Tadi amoeba 180. Mahal juga ya. Lumayan lah. Nah, sekarang dan ini kompor. Apanya ya? Moder, antahina moder. Min hina. Ambu bakam. Material kami. Oh, ini 200. Buka ras bas. Kamar. Ras kam. Ada kam session. Kam session. Kullu sim sim sa. Wah ada. Ada mete. Hah? Mete. Ni? Stainless ada wala ada? Ada automatic. Ada teman-teman. Yang stainless itu seharga mungkin dikasih 80 tuh. Kalau kita ditawar-tawar itu. Ini nawarnya 100. Dan yang kayak gini nih, kompor yang kayak gini nih seharga 100 real. 60. Mungkin 50 dikasih nih. Mungkin 50. Tapi cepat ininya rusak di sini biasanya. Kalau stainless 100. Ambil kita lihat ya. Wah, karabakam. Karabakam. Ada? Ah. Kamu sesetin. Kalau yang listrik sekitaran 56 ya listriknya. Kita sambil lihat tempat yang lain lagi ya. Mau lihat kompor. Mungkin tadi itu kalau kita tawar dikasih itu. Kalau nawar. Subhanallah. Sudah mulai agak gelap ya. Kalau di sini sudah mulai masuk barang bekas juga. Tapi enggak terlalu ya. Bekasnya. Tuh. Subhanallah. Sambil kita lihat agak kompor. Turun. Ini yang purun nih. Nah, teman. Ini seharga 300 ya. Ya, 1 juta setengah lah gitu. Mau beli satu nih. Guys. Nah, kita lihat harga ya. Masya Allah. Ini kayak sugul kerja semuanya. Hidup semua ya. Bukan kerja semua, hidup semua. Ini. Tapi tutupnya nggak ada ya. Stainless kininya tuh. Akhir kalam kam. Mitin temanin. Mitin temanin? Ayo. Mitin amsinnya lah. Kenapa buka kiri-kiri saja? Mitin istri amsin. Dapat 250 awal. Cuf deh, 250. Ini dah. Dibayar ya 250. Oke, teman-teman. Karena udah mau pulang ya. Udah dapat kompor satu ini. Sama purunnya 250. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.